Hai. Kita sekarang ke puncak. Berapa guys? 1676. 1676. Pas ni kita akan ke bentang. Esok kita akan ke puncak. Lorong. Kita lagi 20 hari. Yeay, 20 hari lagi. Hai guys, Sembang Traveler BTP minggu ini bersama saya Izzah Rosli. Selalu refer macam tu kan. Eh boleh tak ada hal. Okey, it's okey kan. Sebab kadang kita pun lupa gak apa benda kan. Kali tengok school okey ini aku nak cari kan. Satu kau kena tahu yang dalam hidup ni nothing worth comes easy. Nothing worth comes easy. Tak ada apa yang membaloi. Yang berbaloi tu tak akan datang dengan mudahnya. Yes. Bukan senang nak dapat. Jadi kau hadap jelah. Okey, hadap je. Salah satu contoh situasi dia banyak gunung ah. Banyak gunung. Pressure make diamond lah. Maksudnya macam dah PY gila, teruk gila kan. Lala sekali atas, you got the best view guys. Ha, macam itulah. Eh, gunung Malaysia tak banyak view sebenarnya. Oh, gunung Malaysia tak banyak view. Tapi yang membuat aku bagi aku motivasi naik gunung Malaysia ni, dia bila kau dah makin banyak gunung kau naik, kau rasa macam makin kau faham track tu macam mana. Sebab dia track dia semua sama. Lebih kurang. So, kalau first time kau sebab faktor hutan. Memang hutan kita. Memang hutan kita macam ni. Lepas tu kalau kau memang tak ada knowledge, memang kau tengok semua jalan sama. Tapi bila kau dah banyak naik, kau dah banyak pergi trip dan safari, kena menebas tu, kau dah boleh baca jalan. So aku rasa benda tu best lah. Sebab aku dah tahu baca jalan. Work until you no longer have to introduce yourself. That's my favourite quote. Aku tunggu gambar yang sesuai, dah siap. Kan, aku ambil gambar, aku letak caption untuk siapa pun ni tegur kan. Bekerja keras sampai kau orang tak perlu bagi tahu siapa diri kau. Orang lain yang akan awak ni kan. Yes. So macam orang kenal kau mulai kerja kau. Okey. So, kerja keras kau. Usaha kerja kau. Konsisten kau. Betul. Macam orang tak pandang kau punya rupa. Okey, betul. Orang pandang kerja kau. Yes. Dan itu kau boleh terapkan dalam every work you do. Dalam kehidupan office, bekerja pun kau boleh. Okey. And then, nak sambung lagi pasal code tu ataupun kau ada code nombor 3? Code nombor 3 panjang sikit. Okey. Forget her looks. Okay. Forget her looks. How about her insane work ethic, her unstoppable ambition and her ridiculous dog song? Aku faham. Cuma nak interpret dalam bahasa Melayu so, tu panjang. So, maknanya lupakan pandangan mata dia. Bukan. Betul ke? Don't judge people macam kau bila jumpa orang kan, kau jangan tengok pada muka dia. Okey, betul. Tapi kau tengok apa yang dia ada. Macam dia punya work ethic ke, punya ambition, dia punya soul. Macam kadang-kadang sekarang ni kita just banyak just by cover. Muka. Macam kau jadi influencer sebab apa? Muka. Orang nak something yang apa yang kau buat? Apa yang kau mampu buat? Apa yang kau boleh bagi pada community. Yes. Apa yang kau boleh buat untuk community. Itu paling penting. Dia tak semestinya benda tu macam susah. At least kau macam pergi mana-mana, kau share something yang positif ke. Itu pun dah cukup. Sebab aku start pun dari, aku rasa seorang wanita yang aku pun tak sangka dia boleh pergi travel luar, bawa orang naik gunung. Sebab tu aku rasa aku start sebab dia. Okay guys, aku rasa itu saja daripada Izzah Rosli, seorang pengembara wanita kaki gunung dan sekarang pencinta kopi. Kalau nak tengok kopi macam mana, kita orang ada buat satu sesi mengopi pagi tadi. So terima kasih Izzah. So itu saja daripada gua Ahmad Nauski dari Berjalan Tanpa Pasport dalam Sembang Traveler bersama BTP dan dia Izzah Rosli. So Izzah, thank you. You're welcome. Okey. Cut.